Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang dengan karunia-Nya kita, hati kita bisa tergerak dan langkah kaki kita bisa kita langkahkan menuju masjid yang mulia ini, Masjid Al-Azhar. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yashrah sadrahu, faman yuridillahu lil islami, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil islam, maka Allah akan mudahkan, lapangkan dadanya menuju Islam. Wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, maka dia menjadikan dadanya sempit, susah, ka'annama yas'adu ila sama, seakan-akan dia naik di atas tempat yang tinggi, ya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mendapat hidayah dengan orang yang jauh dari hidayah. Orang yang jauh dari hidayah, dadanya sempit, sesak, hidupnya susah, meskipun kelihatannya seakan-akan dalam kenikmatan duniawi. Ibarat seperti orang yang naik ke atas, naik ke puncak. Kita yang dari bawah kalau melihat orang tersebut, seakan-akan dia lepas, bebas, ya, berada di tempat yang sangat terbuka. Tetapi ternyata napasnya sulit untuk dia hirup. Dia sesak dadanya, sesak hatinya, ya. Maka demikianlah orang-orang yang belum dapat hidayah. Kita dapati mereka seakan-akan dunia sudah di tangan mereka. Dan benar, dunia di tangan mereka. Seakan-akan mereka bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Tapi mereka tidak bahagia hidup mereka. Ya, tidak bahagia hidup mereka. Meskipun dunia di tangan mereka. Mereka tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh seorang muslim yang mungkin terkadang hidupnya pas-pasan, tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan, dengan kona'ah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang, ya, yang dahulunya belum beragama Islam, kemudian masuk dalam agama Islam. Jangankan dari orang-orang yang dahulunya musyrik atau non-muslim, kemudian menjadi muslim. Kita tanyakan pada diri kita saja. Kita dahulu, sebagian kita terjerumus dalam lautan kemaksiatan. Bagaimana gelisahnya hidup kita? Bagaimana tidak jelas tujuan hidup kita? Terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebimbangan, keraguan. Bahkan di antara kita ada yang memiliki harta yang banyak. Tetapi tatkala dia mulai duduk di masjid, mulai mendengar pengajian, mulai menyempatkan waktu untuk baca Quran, dia pasti merasakan kebahagiaan. Dia pasti merasakan kebahagiaan. Itu adalah perpindahan dari orang yang terjerumus dalam maksiat menuju hidayah, ya, petunjuk kajian dan yang lainnya. Bagaimana lagi dengan orang yang sebelumnya dalam kesyirikan, ya, dalam kekufuran, kemudian mengenal Islam. Karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hidayah sudah menyapa seorang, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang mereka disapa oleh hidayah, yang terkadang tidak mereka duga, tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada mereka. Kebanyakan kita alhamdulillah dapat hidayah sejak kecil. Kita lahir dengan kedua orang tua yang sudah muslim, sudah Islam, sehingga kita tinggal ngikut agama kedua orang tua kita, ya. Tetapi ada orang-orang yang dahulunya dalam kesyirikan, dalam kekufuran, kemudian Allah beri hidayah kepadanya sehingga dia kenal Islam. Mereka itu lebih merasakan nikmat hidayah luar biasa. Sebagaimana para sahabat dahulu,
Mereka benar-benar tahu tentang indahnya Islam. Karena mereka dahulu dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Oleh karenanya tatkala Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib, tatkala para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib oleh Raja Najasyi, kemudian ditanya tentang Islam. Maka bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menceritakan tentang nikmat hidayah. Dia mengatakan, kunna fil jahiliyah, kami dahulu di zaman jahiliyah. Ya, kami dahulu na'kulul jithah, kami dahulu makan bangkai, kami dahulu nusirul jiwar, kami dahulu buruk dalam bertetangga, kami dahulu menyembah berhala, kami dulu berbuat zalim, kami dahulu na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Dia sebutkan tentang kerusakan-kerusakan mereka dahulu tatkala sebelum Islam. Tatkala datang Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah seluruhnya menjadi kehidupan yang penuh kenikmatan. Padahal mereka sedang diintimidasi. Padahal mereka sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka sedang terusir dari negeri mereka. Tapi mereka merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dalam kondisi terdesak. Ya. Apalagi kita alhamdulillah di tanah air kita sudah Islam, hidup nyaman alhamdulillah, mau kemana-mana tenang, tidak ada keributan, tidak ada kekacauan secara stabilitas keamanan. Alhamdulillah. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan kisah-kisah menarik tentang bagaimana hidayah menyapa seseorang, ya, terkadang tanpa diduga, ya. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya pilihkan beberapa kisah, kemudian zaman-zaman dari sebagian kisah-kisah orang zaman sekarang yang sampai kepada saya kisah mereka. Di antaranya ada kisah menarik, ya. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Islamnya Sumamah bin Usal. Ya, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Faja'at bi rajulin bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah ibnu Usal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda di sisi Najd, kemudian akhirnya mereka menawan seorang musyrik dari Bani Hanifah yang orang tersebut namanya Sumamah bin Usal. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian orang musyrik ini Sumamah diikat di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diikat Nabi pun datang menemui Sumamah. Kemudian Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Wahai Sumamah, dia ini adalah tokoh dari kabilahnya, kabilah orang musyrik. Nabi bertanya, apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, indi khairun ya Muhammad. Saya punya kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada engkau wahai Muhammad. In taktuluni taktul zadamin. Kalau kau bunuh saya wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya anak buah saya banyak, mereka akan menuntut balas dendam kepadamu. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kalau kau bebaskan saya, kau telah membebaskan orang yang pandai bersyukur. Saya akan ingat kebaikanmu, saya akan balas kebaikanmu. Wa in kunta turidul mal, fasal minhu masyid. Kalau kau ingin harta, mintalah kepada aku. Saya punya harta banyak, saya akan berikan kepada yang kau kehendaki. Maka fataraka hatta kanal ghad. Nabi mendengar apa yang disampaikan Sumamah, kemudian Nabi pergi. Besoknya Nabi balik lagi dan dia masih terikat. Nabi tanya lagi, ma indaka ya Sumamah? Apa yang hendak kau sampaikan wahai Sumamah? Nabi tahu dia ini orang top di kampungnya atau di kabilahnya, di sukunya. Maka dia berkata, ma qultu laka? Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, intun im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai bersyukur. Sudah mulai berubah. Dia tidak bilang kalau kau bunuh saya akan banyak yang balas dendam. Kemarin dia bilang begitu. Sekarang sudah berubah. Mulai dia melembut. Dia mengatakan kalau kau bebaskan saya adalah orang yang pandai bersyukur. Kemudian Nabi tinggalkan dia. Besok lagi Nabi datang lagi. Kemudian Nabi bertanya, ma indaka ya Sumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, ya, indi makultulaka, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin-kemarin. Kata Nabi SAW, atliku Sumamah, bebaskan Sumamah. Dan dia musyrik. Nabi maafkan, kata Nabi, bebaskan dia. Kemudian, fantolaka ila najlin, qaribun minal masjid, dia pergi suatu tempat, faktasala summa dakhalal masjid. Kemudian dia mandi, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nyatakan Islamnya. Rupanya hidayah menyapanya setelah 3 hari dia diikat di tiang di Masjid Nabawi.
Karena bisa demikian, sebenarnya mengatakan, karena waktu dia diikat di masjid, dia lihat Nabi sholat, dia dengar Al-Quran, dia dengar Nabi ceramah, setelah 3 hari akhirnya dia masuk Islam. Makanya kalau ada orang kafir kita ikat di sini mungkin mungkin dia berubah mungkin ya. Mungkin dengar ceramah ustaz-ustaz di Masjid Al-Azhar, dengar kajian, lama-lama berubah ya. Seperti Sumamah bin Usal. Lihatlah, orang masuk Islam tanpa disengaja, ya, tanpa direncanakan. Tahu-tahu dia masuk Islam. Lihat bagaimana perasaan dia setelah dia masuk Islam. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, hai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik." Demi Allah, tidak ada wajah di atas muka bumi yang paling saya benci seperti wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling saya cintai. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama demi Allah yang paling saya benci seperti agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Jadilah agamamu adalah agama yang paling saya cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadhu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya. Jadilah negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Masuk masjid gara-gara diikat, masuk Islam gara-gara diikat di masjid. Tapi ada yang lain. Masuk masjid gara-gara dikasih masuk Islam gara-gara dikasih kambing. Seperti dalam Sahih Muslim, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Artinya jumlah kambing yang sangat sangat banyak. Fa'atahu iyyahu, maka Nabi berikan kambing yang banyak kepada dia. Fa'ata qaumahu, setelah itu dia masuk Islam dan dia datang kepada kaumnya, dia berkata, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian." Fallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Sungguhnya demi Allah, Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian ingin dapat kambing, masuk Islam. Anas bin Malik berkata, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguh ada seorang masuk Islam, dia tidak masuk Islam kecuali hanya mendapatkan ingin dapat dunia, ingin dapat kambing, ingin dapat dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Kemudian dia masuk Islam, maka jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi awalnya gara-gara apa? Kambing. Taib, ada lagi yang masuk Islam gara-gara dapat pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah seorang sahabat bernama Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf ini sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bapaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, yang terbunuh tatkala perang Badar. Maka dia dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan setelah perang Badar dia ikuti. Perang Uhud, perang Khandaq, dan dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, bapaknya meninggal, saudara kandungnya meninggal, dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dendamnya, bahkan sampai terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tatkala orang-orang musyrikin banyak yang masuk Islam karena melihat keramah tamahan Nabi SAW, karena melihat akhlak Nabi SAW. Ini Sofwan belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Sampai dia berkata, kalau semua orang masuk Islam kecuali, semuanya masuk Islam kecuali saya itu orang tidak masuk Islam. Saking jengkelnya kepada Nabi SAW. Akhirnya, Nabi, dia mau ingin pergi. Kata Nabi, jangan pergi. Tinggallah bersama kami. Dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silakan. Maka dia tetap, dia balik, dia hidup bersama Nabi. Kemudian, terjadilah peperangan dan dia ikut, dia cuma nonton terjadi peperangan. Sampai akhirnya Nabi mendapat ghanimah yang banyak. Nabi tahu si Sofwan bin Umayyah ini suka dengan harta. Maka Nabi SAW ya, memberikan kepada Sofwan bin Umayyah mi'atan minan na'am. Diberikan 100 ekor unta. Subhanallah. Thumma mi'atan. Kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Berarti berapa sekarang? 200. Dia sangat dendam kepada Nabi. Kemudian summa mi'ah, Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Jadi berapa? 300 ekor unta. Apa kata Sofwan? Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Sungguh Muhammad Rasulullah SAW berikan aku terus apa yang dia berikan. Wa innahu la abghadhu an-nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling saya benci. Fama bariha yu'tini, namun dia terus memberikan kepadaku hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, sampai jadilah dia orang yang paling saya cintai. Masuk Islam gara-gara dikasih harta. Ada yang demikian. Saya sering sampaikan, jadi kalau ada orang dendam sama antum kasih mobil satu. Ya, insyaallah dendamnya berkurang.
Itu ustaz kurang ajar itu, brengsek dia. Kasih mobil, dia ya ada salah-salahnya sedikit, mulai berubah. Kasih mobil lagi kedua, ustaz itu baik sebenarnya, sebenarnya baik. Dulu saya agak salah dulu, saya salah menilai. Ternyata kuncinya apa ya? Kasih mobil kedua, nanti kasih mobil ketiga. Ustaz, begini lah. Setiap ketemu ustaz cium tangan ya. Jadi ada orang ternyata dengan dikasih harta dia masuk Islam. Makanya para ulama mengatakan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Mungkin Islamnya belum kokoh, biarin kasih dia harta. Biar dia tertarik dengan Islam. Nanti semakin dia belajar, jadi Islam lebih dia cintai dari seluruh harta. Tadi perkataan Anas bin Malik. Sungguh ada seorang masuk Islam, dia tidak masuk Islam kecuali untuk dapat dunia, untuk dapat kambing dan yang lainnya. Tatkala dia masuk Islam, jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ada lagi masuk Islam seorang namanya Dhimad. Dhimad ini, dia adalah seorang yang suka meruqyah kalau ada orang kena penyakit gila. Kana yarqi min hadhihi ar-rih. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan, Dhimad adalah seorang al-Asdi, adalah seorang yang suka meruqyah orang yang kena penyakit gila. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Kemudian dia dengar isu-isu berkembang di kota Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang bahlul di kota Mekah mengatakan Muhammad gila. Subhanallah, dia punya niat baik. Ini ada orang gila terkenal sekali. Saya ingin nyembuhin orang gila ini. Kemudian dia berkata, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul, la'alla Allah yashfihi 'ala yadayya." Semoga saya bertemu dengan lelaki ini, Muhammad ini, orang gila terkenal ini. Siapa tahu Allah menyembuhkan dia melalui tanganku. Akhirnya dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya baik. Bukan sebagai seorang nabi tapi sebagai orang gila. Niatnya baik. Falakiyahu, akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, inni arki min hadhihi rih wa inna Allah yashfi ala yadaya man syaa'a fahallak." Dia mengatakan, "Hey Muhammad, saya ini tabib, suka menyembuhkan orang gila. Allah menyembuhkan banyak orang gila lewat saya. Maukah saya obati Anda?" Subhanallah. Coba ada orang datang, "Ustaz Firanda, saya dengar Anda gila ya. Saya mau menyembuhkan Anda. Bagaimana? Setuju atau tidak?" Subhanallah, Nabi tidak marah-marah. "Yang gila siapa? Ente yang gila kalau saya mungkin begitu." Tapi Nabi subhanallah, Nabi dibilang gitu. Coba, "Saya ini suka menyembuhkan orang gila wahai Muhammad. Siapa tahu kau mau saya sembuhkan?" Nabi tidak emosi, Nabi tidak marah. Nabi menjawab dengan tutur kata yang, kalau orang ini niatnya baik. Niatnya baik, subhanallah. Dia punya niat baik, gara-gara niat baik tersebut Allah kasih hidayah. Padahal dia tidak sedang mencari Islam. Tidak. Tapi dia ingin mengobati orang yang sakit. Ada orang gila terkenal ingin dia obati. Gara-gara sebab niat baik tersebut Allah kasih hidayah kepada dia. Maka Nabi menjawab. Waktu dibilang, "Ya Muhammad, saya mau obati kamu." Kata Nabi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du." Ini yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, ngomongnya itu lagi. "Innal hamdalillah nahmaduhu." Ternyata kalimat ini pernah bikin orang masuk Islam. Nabi bilang gitu, "Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du." Didengar oleh Dhimad. Dhimad heran. Dia mengatakan, "A'id alayya kalimatika ha'ula." Tolong ulang lagi itu innal hamdalillah. Masya Allah. Insyaallah. Nabi ulang lagi. "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa syururiyah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du." Kata Dhimad lagi, "A'id alayya kalimatika haula." Tolong ulang lagi. Subhanallah. Siapa tahu nanti masuk Islam? Insyaallah. Siapa tahu ada yang masuk Islam. Subhanallah, diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah samarat." Nabi ulang sampai 3 kali. Maka dia berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimati haula laqad balagna na'usal bahr hati yadak ubayika alal Islam." Kata dia, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun. Sungguh aku telah mendengar perkataan para penyihir dan aku juga menguasai perkataan para penyair. Aku tidak pernah mendengar kalimat seperti kalimat-kalimatmu."
Sungguh kalimatmu telah sampai kepada tengah lautan. Berikan tanganmu, aku bayat engkau untuk masuk Islam. Niat baik, ingin mengobati orang sakit, jadi masuk Islam. Yang lebih menakjubkan, saya baca hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah, terkadang seorang dapat diterpa oleh hidayah, disapa oleh hidayah, di kondisi-kondisi yang sangat sulit. Contoh, ada seorang bernama Amr bin Thabit Al-Ansari, yang dikenal dengan Al-Usairim. Dia ini, waktu Nabi datang ke kota Madinah, mendakwai Islam, mendakwakan Islam, dia tidak beriman, dia tidak mau beriman. Tiba-tiba dia beriman kapan? Dia beriman tatkala terjadi perang Uhud. Tatkala kaum muslimin terdesak, kaum muslimin berjumlah cuma 700, dikepung oleh 3.000 orang, justru tatkala Islam dalam kondisi terdesak, dia malah masuk Islam. Allah kasih hidayah, Allah ingin kehidayah bagi dia, kemudian dia pun menyatakan Islamnya, kemudian dia berperang, kemudian dia mati syahid, dikenal Al-Utsairim, mati syahid, wa ma sajada walau sajidah, dan dia tidak pernah sujud meskipun hanya sekali. Hidayah menyapa dia di penghujung kehidupannya. Kok bisa demikian ya Ustaz? Kata para ulama, orang-orang yang seperti ini, yang dapat hidayah di penghujung hayatnya, ya, kemungkinan besar karena ada kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Dan sebaliknya, kalau ada orang di awal kehidupannya penuh dengan keimanan, di akhir kehidupannya ternyata terlepas dari hidayah, dia meninggalkan hidayah atau hidayah meninggalkannya, ini juga berkaitan dengan kebaikan hatinya. Oleh karena dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Mungkin dia haji, mungkin dia umrah, mungkin dia sholat. Tapi amalan tersebut, kata Nabi, fima yabdulinas, menurut yang dilihat oleh orang lain. Yang menurut dilihat oleh masyarakat, orang ini orang soleh. Tetapi hatinya ada penyakit. Kata Nabi, wahuwa min ahlin nar. Ternyata dia penghuni neraka, jahannam. Subhanallah, ada kisah seorang di Arab Saudi. Dari Qasim, ada dikenal dengan Al-Qasimi. Ya. Konon dia dari Mesir, konon dia dari Saudi, tapi terkenal, dia punya buku. Bukunya judulnya Al-Sira' Baina At-Tauhid Wal-Wathaniyah. Seperti judulnya. Pertarungan antara Tauhid dengan penyembahan berhala. Dua jilid kalau tidak salah dia tulis. Buku yang sangat indah, yang sekarang masih dipakai untuk membantah kekufuran. Tetapi, banyak yang menjelaskan, orang ini terkena penyakit gurur, sombong, angkuh. Karena tidak ada yang menulis seperti dia di zaman dia. Akhirnya dia angkuh, akhirnya dia murtad. Baik, ini seorang berhati-hati. Tatkala dia beramal soleh, tatkala dia haji atau umrah, jangan angkuh, jangan sombong. Orang melihat kita, orang melihat dia seakan-akan dia orang yang soleh. Tetapi ternyata ada penyakit dalam hatinya. Sehingga bisa jadi orang tersebut akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin di atas kesesatan atau non-muslim, tapi dia memiliki hati yang baik. Gara-gara hati yang baik ini, di akhir hayatnya Allah beri hidayah kepada dia, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Contoh tadi, ya, Amr bin Thabit Al-Ansari atau dikenal dengan Al-Usairim, tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Menolak terus. Sampai 2 tahun dia menolak dakwah Nabi SAW. Tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud, tatkala kondisi kaum muslimin terdesak, 700 orang, musuh 3.000 orang, justru dia masuk Islam dalam kondisi demikian. Hidayah datang terkadang tidak diduga. Contoh lagi sahabat yang lain namanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani. Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani, kapan dia masuk Islam? Dia masuk Islam tatkala terjadi perang Khandaq. Dan ini lebih kondisi, lebih dahsyat lagi bagi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai kaum mukminin, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh ja'atkum junudun, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Tatkala kalian diserang oleh pasukan, yaitu Al-Ahzab, 10.000 pasukan. Terdiri atas kaum Quraisy 4.000 orang dan kabilah Ghatafan dan teman-temannya 6.000 orang. 10.000 orang menyerang kaum muslimin dalam perang Khandaq dan kaum muslimin mungkin jumlah cuma 2.000 orang.
Di saat genting seperti itu, seakan-akan Islam akan hancur, seakan-akan kaum muslimin akan hancur, ternyata dari kabilah Ghatafan ada seorang bernama Nuaim bin Mas'ud, dia masuk Islam. Di saat-saat genting, tatkala Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan, 10.000 mengepung, tahu-tahu dia masuk Islam, dia datang kepada Nabi, menyatakan Islam di saat yang mustahil musuh masuk Islam tatkala itu. Karena musuh menyangka Islam akan habis. Justru dia dari kelompok musuh justru masuk Islam. Maka dia berkata, apa yang bisa saya lakukan? Maka Nabi menyuruh dia untuk melakukan ya taktik dalam peperangan sehingga akhirnya memporak-porandakan barisan antara Yahudi dengan pasukan kaum musyrikin. Maksud saya, dia masuk Islam di saat-saat genting tatkala Islam harusnya disangka akan hancur. Justru saat itu biasanya muncul orang munafik. Justru malah dia masuk Islam. Namanya hidayah terkadang datang tidak duga-duga sama sekali. Tapi ini kita tadi berbicara tentang bagaimana hidayah yang menyapa sebagian sahabat gara-gara sebab-sebab yang mungkin tidak diduga. Tapi kalau Allah berkehendak, maka seorang bisa masuk Islam. Saya mendengar juga banyak cerita-cerita di zaman kita sekarang. Orang-orang masuk Islam juga tanpa sebab yang mungkin kita duga. Seakan-akan sebabnya terkadang sepele, ternyata bisa membuat orang masuk Islam. Contoh, di antara hal yang menakjubkan yang saya dengar seorang masuk Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, yaitu seorang masuk Islam gara-gara nemani orang-orang Arab di diskotik, ya, atau di apa namanya di pub, ya, atau di tempat minum-minum khamar. Satu hari datang sebagian orang-orang Arab bahlul, ya. Kemudian datang di suatu negeri kafir, entah Inggris, entah pokoknya negeri Eropa, ya. Dia datang, kemudian ditemani oleh guide. Guide ini orang kafir. Kemudian masuk ke diskotik, kemudian mereka minum-minum bir. Arab-Arab bahlul ini minum bir. Tatkala mereka minum-minum bir, tahu-tahu salah seorang dari mereka nyeletuk, kayaknya, aduh kita ini, semoga Allah ampuni kita. Jadi lagi minum bir, sadar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita minum bir. Yang menemani ini non-muslim, dia juga percaya kepada Allah, tapi dia musyrik. Mungkin Nasrani. Dia berkata, semoga saya juga diampuni. Tahu-tahu orang-orang Arab ini protes, oh kamu tidak. Kalau kamu kafir asli, di neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kita bertauhid, maksiat, kita mungkin masuk neraka, tapi masih bisa keluar. Kalau kamu gak bisa. Masya Allah. Ini lagi mabuk ini. Subhanallah, orang ini jadi pikiran dalam benaknya, kok bisa? Kenapa dibedakan? Oh, kita sama-sama minum bir, ente selamat, saya enggak. Maka dia mikir, maka dia tertarik dengan Islam. Lalu dia baca, akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Kemudian kalau tidak salah dia belajar di Universitas Islam Madinah. Antum bayangkan, orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum. Jadi maksud saya, seorang masuk Islam tanpa hal yang diduga. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa masuk Islam. Gara-gara nemani orang mabok. Terjadi dialog sedikit, satu hal mengetuk pintu hatinya, kemudian dia masuk Islam. Ini contoh di antara yang saya dengar bagaimana hidayah menyapa seorang tanpa diduga sama sekali. Saya pernah berhaji juga sama seorang dosen, doktor. Guru di Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dia cerita sama saya, kata dia, di antara hal yang menakjubkan, ada orang pernah cerita masuk Islam kepada saya, gara-gara apa? Jadi seorang wanita masuk Islam. Gimana dia masuk Islam? Dia ini punya pacar orang Muslim. Kemudian mereka suka berzina. Tapi setiap pacarnya ini habis berzina, dia mandi. Mandi junub. Mungkin mau sholat, mau apa. Pokoknya habis setiap habis berzina, dia mandi junub. Ini perempuan tersinggung. Kenapa habis kemudian harus mandi gitu? Memang saya, mungkin saya jorok, saya jijik. Kenapa kamu setiap habis berzina dengan saya, kemudian mandi? Kata dia, ini Islam mengajarkan demikian. Akhirnya ini cewek berpikir, dia jadi pengin tahu, kok Islam begitu ngajarin seperti itu. Dia belajar, akhirnya masuk Islam. Ente jangan coba-coba ya. Saya juga mau tiru orang itu ya, jangan tiru yang pertama mabuk dulu, jangan juga berzina, jangan. Enggak, maksud saya terkadang Allah kasih hidayah di luar dugaan. Ini kan maksiat. Tapi orang ini melakukan satu yang baik. Setelah berzina dia mandi
mandi junub. Ini menjadi timbul pertanyaan bagi sang wanita. Akhirnya dia pun masuk Islam gara-gara hal tersebut. Di luar dugaan sama sekali. Contoh lagi. Cerita yang ma'ruf, ada seorang wanita masuk Islam gara-gara dia mencuci pakaian. Dia mencuci pakaian, dia dapati pakaian mahasiswa yang kafir dengan mahasiswa yang muslim. Dapati mahasiswa muslim, kolornya tidak begitu bau, pakaian tidak begitu bau. Sementara yang mahasiswa kafir, pesing luar biasa. Ya, kan kalau orang kafir kadang kalau kencing seperti itu cuma terus selesai. tidak dicuci, tidak diapa. Ya pasti bau. Bau atau tidak? Pasti bau ya. Nah dia waktu cuci ibu ini dia bingung, ini kok gak bau ya. Oh ternyata ada agama yang benar-benar memperhatikan apa? Kebersihan. Akhirnya dia masuk Islam. Sepele. Tapi Allah kasih hidayah dari gara-gara itu. Sederhana. Tapi kalau Allah ingin kasih hidayah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadral Islam. Barang siapa yang ingin Allah kasih hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Contoh lagi yang saya dapat cerita dari Syekh Saleh As-Sindi yang kemarin datang di sini, dosen Universitas Islam Madinah. Bagaimana seorang rapper wanita dari Perancis masuk Islam. Dan rapper tersebut akhirnya datang dengan suaminya ke Madinah bertamu di rumahnya Syekh ini, Syekh Saleh As-Sindi. Ceritanya rapper ini kata Syekh terkenal ya, pengikutnya banyak. Suatu dia frustasi akhirnya dia bunuh diri. Dia bunuh diri tapi selamat, ternyata tidak sampai meninggal dunia. Dimasukkan di rumah sakit, ternyata perawatnya seorang muslimah. Ada seorang perawat muslimah, dia tidak dakwahi wanita ini, cuma dia letakkan Quran terjemahan di meja tersebut, meja rapper ini. Quran terjemahan bahasa Perancis. Maka dia harus lama di rumah sakit, tidak ada kegiatan. Dia boring, akhirnya dia mulai baca Quran tersebut. Dia baca. Ternyata rapper ini mengatakan, saya baca dari awal sampai akhir terjemahan. Dia masuk Islam, subhanallah. Ya. Berarti dia ingin tahu, dia cari. Kita saja belum tentu baca terjemahan dari awal sampai akhir. Dia ini, ya, baca terjemahan dari awal sampai akhir, akhirnya dia masuk Islam. Sekarang berhijab, bercadar, ya. Kemudian suaminya juga ke Madinah dan bertamu di rumah Syekh Saleh Sindi, hafizahullahu ta'ala. Demikian juga, saya pernah ketemu kawan saya juga masuk Islam gara-gara hadis, ya. Dia bilang, Ustaz, saya dulu sekolah di sekolah agama lain. Kemudian saya baca hadis Nabi, saya heran kok ada disebutkan an fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi. Sementara saya buka dalam kitab suci yang lain, tidak ada begitu-begitunya. Ini buat apa ini sanad? Ternyata dia tahu sanad ini untuk membuktikan keautentikan suatu hadis. Bahwasanya hadis yang diucapkan oleh Nabi itu diriwayatkan oleh orang-orang. Dan orang-orang ini ada biografinya. Kalau ternyata dia dusta, sudah hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kalau dia tidak dusta, dia rajin sholat, tapi hafalannya tidak beres, tetap dhaif. Jadi tidak semua orang rajin sholat, kemudian fikoh ya. Terkadang rajin sholat, rajin baca Quran, tapi kalau cerita nambah-nambahin. Ya. Dalam hadis tidak dipakai orang seperti ini. Harus benar-benar dia soleh dan hafalannya kuat, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ternyata dalam Islam ada seperti ini. Muhammad SAW bersabda, ada sanadnya. Sehingga dengan demikian seorang bisa menilai hadis ini sahih atau dhaif atau palsu. Dan diketahui derajat hadis ini untuk diterima, diamalkan atau tidak. Dia buka kitab susinya, tidak ada seperti itu. Berkata si fulan, tidak tahu mana sanadnya, mana jundrungnya. Tahu-tahu muncul aja berkata fulan, berkata, tanpa ada sanadnya. Gara-gara hal itu akhirnya dia pun masuk Islam. Ada seorang juga dari agama lain. Masuk Islam juga apa? Gara-gara dia baca, ya, salasami'ati sininan wasdadu tis'a. Ya, salasami'ati, ya, 309 tahun, tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, ya. Dia baca Al-Quran, bahwasanya Ashabul Kahfi tidur dalam goa 309 tahun. Kenapa dia masuk Islam? Dia baca dalam berbagai terjemahan Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lainnya, dengan terbitan tahun sekian, tidak berubah, semuanya 309. Dia bandingkan dengan
kitab suci yang dia miliki, ternyata setiap dekade ada perubahan. Ada perubahan lafal, ada perubahan terjemah. Akhirnya buat dia masuk Islam. Waktu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Kata dia, saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam diri saya. Masya Allah. Inilah contoh-contoh ya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kalau Allah menghendaki hidayah pada seorang, maka ya dia tidak akan bisa lari dari hidayah tersebut. Ya. Meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, kalau Allah ingin memberikan dia hidayah, maka dia dapat hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah ingin kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Tapi barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa kasih hidayah kepada dia. Meskipun dia tahu tentang indahnya Islam, meskipun dia tahu tentang benarnya agama Islam, kalau hatinya tidak digerakkan untuk masuk Islam, tidak akan masuk Islam. Karena ada tendensi-tendensi duniawi yang dia pertimbangkan. Contoh nyata Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Dia tahu bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Bahkan dia rela membela ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaula al malamatu wa hidharu masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Ya. Kalau bukan saya takut cercaan dan saya takut celaan, kau akan dapati aku memeluk agama tersebut. Tetapi Abu Talib tidak masuk Islam. Kenapa? Ada pertimbangan duniawi. Dia takut kedudukannya jatuh. Dia takut dicerca oleh orang-orang Quraisy. Sampai waktu mau akhir hayat, mau meninggal dunia, Nabi datang. Nabi katakan, "Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah." Suatu kalimat yang aku akan bela engkau tatkala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu ada Abu Jahal. Nabi ceramah, Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib bimbang. Nabi ulangi lagi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah." Nabi ceramahnya panjang. "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah pada hari kiamat." Panjang. Ceramah Abu Jahal cuma sedikit. "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Kau benci agama bapakmu? Ternyata dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maksud saya apa? Sebab hidayah sudah luar biasa. Dan dia tahu itu kebenaran. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Ada tendensi dunia yang dia pikirkan. Entah dia pikir sukunya, entah dia pikir harga dirinya, entah dia pikir martabatnya, entah dia pikir tentang kesenangan duniawinya. Kalau saya masuk Islam nanti gak bisa minum khamar. Saya masuk Islam nanti disunat. Saya masuk Islam nanti, gak maulah. Padahal dia tahu Islam itu benar. Ada satu kisah yang sangat berbahaya. Tapi ini kenyataan diceritakan oleh salah seorang kawan tinggal di Surabaya. Dan ini hati-hati, jangan sampai ada yang seperti ini ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ada seorang kafir kaya raya. Tahu-tahu terbetik dalam hatinya ingin masuk Islam. Kemudian dia pergi ke seorang kawan. Kata dia, "Wahai kawan, saya ingin kenal Islam. Tertarik dengan Islam." Kata kawan ini, "Ada orang lebih alim, kau ke sana. Coba tanyakan Islam kepada dia." Datanglah orang kaya ini ke orang yang pedagang juga, tapi dia agak lebih ngerti tentang Islam. Kemudian dia tanya, "Tolong jelaskan kepada saya tentang Islam." "Antum tahu kalau masuk Islam, ente disunat, tahu gak? Ente puasa, gak boleh makan sebulan. Ente kalau masuk Islam, nanti ada zakat. 25% harta ente diambil. Ente harus sholat, ditakut-takuti." Akhirnya kata dia, "Ya sudah, saya gak jadi masuk Islam." Akhirnya kawan tadi tanya, "Gimana si Fulan? Jadi masuk Islam gak? Ngapain dia masuk Islam? Di dunia sudah kaya, nanti di sana masuk surga. Enak aja. Biar aja di sana dia masuk neraka." Ini kenyataan. Akhirnya, ini tidak boleh. Dan ini berbahaya seperti ini. Sampai para ulama menjelaskan dalam buku-buku fikih, tidak boleh seperti ini. Kalau ada orang yang menyatakan Islam, jangan ditunda. Harus diterima, tidak boleh ditunda. Sampai kalau Anda menunda, satu menit kemudian timbul keraguan dalam dirinya, Anda dosa besar. Dia sudah mau masuk Islam, tahu dia bilang nanti 5 menit lagi. Tahu-tahu, gak jadilah. Wah, Anda yang berdosa. Sampai guru saya pernah cerita di kelas, kejadian di Afrika. Jadi ada orang datang ke imam ingin menyatakan Islam. Akhirnya imam ini mengatakan nanti habis sholat. Dan di sana ada peperangan. Begitu habis sholat, orang ini keluar ketembak, meninggal. Belum sempat menyatakan apa? Islam. Yang salah siapa?
Imamnya enggak boleh. Jadi kalau ada orang datang minta masjid sama antum, jangan bilang, tunggu kita ke ustaz. Sudah, ente langsung masukkan Islam. Nanti ke ustaz mungkin untuk mengkokohkan, tapi langsung masuk Islam. Jelaskan tentang Islam, jangan ditunda-tunda. Karena kita khawatir bisa jadi apa? Berubah. Iman sedang, hidayah sedang menyapa dia, kemudian tiba-tiba hilang, bahaya. Maka segera kita masuk dalam Islam, jelaskan semampunya, kemudian kita ajak ke pengajian, kita hadapkan ke ustaz, supaya dia lebih kokoh dalam Islamnya. Ya. Jadi hidayah, kalau Allah tidak berkehendak, seorang tidak akan dapat hidayah. Contohnya Abu Thalib. Contohnya orang-orang munafik. Lihat orang-orang munafik. Apa sebab hidayah yang kurang bagi mereka? Mereka sholat di belakang Nabi. Mereka orang Arab. Mereka ngerti bahasa Arab. Mereka ngerti indahnya Al-Quran. Mereka lihat mukjizat yang turun kepada Nabi SAW. Bahkan mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Mereka dengar ceramah kepada dari Nabi SAW tiap hari. Tapi ternyata mereka ya tidak dapat hidayah. Ya. Maka seorang benar-benar harus bersyukur kepada Allah tatkala dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda adalah manusia pilihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khandaq dan Nabi sedang menggali Khandaq, menggali parit, Nabi berkata, "Laulaullah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna." Sungguh demi Allah, wallahi kalau bukan karena Allah, maka kami tidak dapat hidayah. Kami tidak akan salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Semua yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pengajian ini saya akan menyampaikan tentang sebagian daripada indahnya Islam. Bahwasanya Islam adalah agama yang tidak perlu kita ragukan. Agama yang terindah, agama yang paling teratur, ya. Agama yang terbaik, yang paling logis, yang paling mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Dan keistimewaan Islam sangat banyak, ya. Keistimewaan Islam sangat banyak. Kalau kita mau jelaskan itu terlalu panjang lebar. Tapi saya akan sebutkan beberapa keistimewaan Islam, ya, yang menjadi renungan bagi kita seluruhnya. Di antara keistimewaan Islam, ya, Islam adalah agama yang paling mengkaitkan hambanya kepada Tuhannya. Seorang sholat 5 waktu sehari semalam. Sementara sebagian agama, dia hanya bisa kontak dengan Tuhannya terkadang 1 minggu sekali. Ya. Terkadang lebih daripada itu. Islam yang wajib 5 kali sehari harus kontak dengan Tuhannya. Dan kita tahu bahwasanya kebahagiaan dari Allah, dari pencipta alam semesta ini. Semua orang sepakat. Orang bahagia, orang yang beragama. Mau agama pun, tapi semua sepakat. Orang beragama manapun sepakat kalau bahagia harus beragama. Nah kalau kebahagiaan itu berkaitan dengan keterkaitan seorang hamba dengan Tuhannya, maka Islam adalah agama yang paling mengkaitkan seorang dengan Tuhannya. 5 waktu, wajib. Dia pada subuh bangun tidur, langsung kontak dengan Tuhannya. Kemudian dipagari kegiatan-kegiatan sibuk dengan dunia, duhur diingatkan lagi, harus kontak lagi dengan Tuhannya. Allah pilih waktu yang tepat. Kemudian mungkin siang kerja atau tidur, bangun suruh kontak lagi dengan Tuhannya. Tatkala apa? Asar. Kemudian sibuk lagi dengan kegiatan, lali mungkin bicara sana-sini. Maghrib kontak lagi dengan Tuhannya. Isya kontak lagi dengan Tuhannya. Tapi ada seorang kafir mengatakan, saya cemburu lihat orang Islam. Mau kontak dengan Tuhannya sangat, sangat mudah. Ya. Oleh karenanya, Islam adalah agama yang paling menawarkan kebahagiaan. Karena penganutnya kalau ingin kontak dengan Tuhannya sangat, sangat mudah. Tinggal wudhu kemudian sholat dimanapun dia kehendaki. Langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam adalah agama yang paling logis terutama dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara Tuhan atau sifat-sifat utama Tuhan, kriteria Tuhan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Tuhan tidak boleh berbilang. Kalau Tuhan berbilang saling saingan. Maka dia bukan Tuhan, bukan dia yang paling jago. Ternyata ada yang sama dengan Tuhan. Allah, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta sendiri. Dialah yang berhak sendiri. Dia yang berhak untuk disembah sendirian. Dia yang mengatur alam semesta sendirian. Tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang semuanya bergantung kepada Allah. Dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Ini ciri Tuhan. Kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Ya. Ciri syarat Tuhan, kriteria Tuhan. Bahwasanya Tuhan tersebut semuanya bergantung kepada dia, dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan.
Kalau Tuhan punya anak, maka anak tersebut mirip Tuhan dan dia juga berhak disembah. In kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi dari anak Tuhan, pasti anaknya mirip dengan bapaknya. Ya atau tidak? Maka Tuhan tidak punya anak dan Tuhan tidak punya bapak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian yang syarat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ini kriteria Tuhan. Surat yang sering kita baca, hampir kita baca paling banyak dalam keseharian kita, surat kul huwallahu ahad. Dua rakaat sebelum subuh, baca kul huwallahu ahad. Witir sebelum tidur, baca kul huwallahu ahad. Zikir pagi petang, baca kul huwallahu ahad. Setelah sholat ahad. Sebelum tidur, baca kul huwallahu ahad. Agar terpatri dalam benak kita syarat Tuhan. Coba Anda bandingkan dengan agama-agama lain. Tuhan mereka tidak memenuhi kriteria ini. Tidak logis. Ada Tuhan tiga. Ya. Bingung tiga itu bagaimana? Ya. Bagaimana keterkaitannya? Ya. Ada Tuhan ternyata makan. Ada Tuhan ternyata minum. Ada Tuhan ternyata dilahirkan. Ada Tuhan ternyata ketakutan. Ya. Ada Tuhan ternyata tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Ya. Ada Tuhan dikejar-kejar akhirnya kabur. Ya. Macam-macam ya. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Bahkan ada yang menjadikan hewan sebagai Tuhan. Ada hewan jadi Tuhan. Tuhannya beol, Tuhannya ngompol. Apa pantas jadi Tuhan? Ya. Maka agama lain tidak logis. Ada manusia dijadikan Tuhan. Manusia ini bijak, mengucapkan kata-kata indah, kemudian dijadikan Tuhan. Dulunya tidak ada, dilahirkan, kemudian akhirnya mati. Apakah suatu yang dilahirkan dan akhirnya mati pantas dijadikan Tuhan? Apalagi tidak pernah menciptakan apa-apa. Ya. Ada Tuhan tiga, tidak memenuhi, dia butuhkan yang lain. Satu Tuhan hanya bisa menciptakan. Satu Tuhan hanya bisa merawat. Satu Tuhan hanya bisa menghancurkan. Subhanallah. Ada Tuhan fungsinya cuma hancur-hancurin, rusak-rusakin. Ini Tuhan gak beres seperti ini. Ada Tuhan hanya bisa menciptakan. Tidak bisa mengatur, tidak bisa menjaga. Ada Tuhan tugasnya hanya juga menjaga. Ini Tuhan tidak memenuhi kriteria. Maka kalau kita berbicara tentang dengan non-muslim, kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Dan kita harus mahir tentang masalah ini. Jangan dulu berdiskusi dengan masalah lain. Ini disampaikan oleh para ulama. Kalau berdiskusi sama orang penganut agama lain tentang agama, maka langsung berbicara tentang konsep ketuhanan. Jangan bicara tentang yang lain. Ya. Karena kalau yang lain Anda bisa dikalahkan mungkin dalam perdebatan. Ya. Dan sambil berdoa kepada Allah. Ya. Saya ketemu seorang, orang India. Subhanallah. Bukan Zakir Naik, bukan anak orang yang tidak terkenal ya. Ya. Orang ini mungkin 1000 orang lebih masuk Islam di tangan dia. Apa rahasianya? Dia bilang, ya. Dia cerita, dia setiap malam sholat, beribadah kepada Allah, agar orang yang dia dakwai dapat hidayah. Dia berdoa, ya Allah ini saya sedang dakwai si fulan, buka pintu hatinya, buka pintu hatinya. Kemudian dia berdakwah masuk Islam. Demikian dia lakukan. Dan subhanallah antum tahu pahala orang masuk Islam luar biasa. Dengan sebab antum, dia ini masuk Islam. Dengan demikian apa yang dia lakukan, sholatnya, ibadahnya, puasanya, semua ngalir juga sama antum. Kenapa? Karena dengan sebab antum dia masuk Islam. Ya, maka sungguh ya bahagia orang-orang yang banyak orang masuk Islam di tangannya. Baik, ini di antara keistimewaan Islam. Islam adalah agama yang sangat, sangat logis. Kemudian Islam adalah agama yang menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Bukan agama yang cuma bicara akhirat saja. Tetapi tatanan Islam juga mengatur tentang tatanan akhirat dan dunia. Maka seorang bisa jadi kaya raya dan dia seorang yang taat beragama. Seorang bisa jadi presiden dan dia taat beragama. Tidak ada pertentangan. Bukan berarti kalau orang mau jadi ahli agama berarti tidak bisa memiliki dunia. Tidak harus demikian. Ada seorang kaya raya dan dia, Islam tidak melarang dia untuk kaya. Islam tidak melarang dia untuk bekerja. Islam tidak melarang dia untuk menikmati dunia. Bahkan tatkala ada seorang berlebih-lebihan dalam porsi agama melupakan hak-hak duniawinya, maka ditegur. Contohnya yang pernah terjadi pada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu Salman Al-Farisi datang menemui istri Abu Darda, ternyata Abu Darda istrinya mutabadzilah dalam kondisi bajunya semerawut. Kurang siap menyambut kalau suaminya datang. Maka dia bertanya, ada masya'nuki, ada apa? Maka kemudian kata Ummu Darda, "Akhu ka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak punya interest, tidak punya perhatian terhadap dunia. Isyarat bahwasanya suaminya kurang perhatian sama dia. Akhirnya waktu Abu Darda datang, dia lagi puasa.
Salman suruh buka puasa baru kita makan bareng. Akhirnya Abu Darda buka puasa. Di malam hari baru sepertiga malam pertama mau sholat malam, kata Salman, belum, tidur dulu, ini waktunya tidur. Kemudian sepertiga malam yang kedua mau bangun sholat malam, kata Salman, belum, waktunya tidur dulu. Tatkala sepertiga malam yang terakhir baru kemudian mereka sholat malam. Kemudian Salman menasihati, inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, kau sholat, kau puasa. Kemudian wali jasadika alaika haqqan, tapi ingat jasadmu juga punya hak, kau perlu istirahat. Wali ahlika alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Ini semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat alim, sangat bertakwa, tapi hak istri-istrinya tidak ditinggalkan sama sekali. Jadi, saya pernah ketemu dengan seorang, saya diundang makan, orang non-muslim. Kebetulan dia undang berbagai macam orang. Kemudian dia bilang, ini bagian halal, ustadz sebelah sini saja. Yang ini ada, apa namanya, yang tidak halal. Mau bilang haram gak enak kan? Yang bagian halal sini ada. Jadi saya makan di bagian yang halal. Saya ambil kesempatan. Sebenarnya bukan kawan saya yang langsung, kawan-kawan saya. Maka saya ngobrol. Gimana agamamu? Ya, cerita, wah kalau kita mau jalan agama ya kita gak bisa. Menurut dia agama dia tidak bisa ada jalanan kecuali harus meninggalkan apa? Dunia. Baru dia bisa jalankan agamanya dengan benar. Adapun Islam tidak demikian. Islam agama yang mempersilakan Anda menikmati dunia, ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Siapakah yang berani mengharamkan kenikmatan keindahan dunia yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Tetapi Islam mengatur. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah namun tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi Islam adalah agama yang logis dan agama yang mencampurkan antara dunia dengan akhirat. Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam adalah agama yang komprehensif, meliputi segala sesuatu. Semuanya ada aturannya. Jangankan masalah kenegaraan, masalah besar, bahkan adab makan, adab minum diajarkan. Adab buang air, buang hajat diajarkan. Adab berhubungan dengan istri diajarkan. Antum dapati dalam agama mana seperti ini? Coba saking adab bergaul. Saya selalu, tatkala saya menyampaikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza apa la yatanaja ithnan duna thalith hatta yakhtalitu bin nas, karena dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kalau ada dua orang, ada tiga orang yang dua-duanya berbisik-bisik, yang tiga tidak diajak. Kenapa kalau duanya ini ngomong berbisik-bisik, yang tiga dia tidak diajak, yang ini akan sedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dua lagi tiga orang, dua orang ngobrol, jangan bisik-bisik dengan suara yang keras supaya didengar yang ketiga. Karena kalau mereka bisik-bisik, yang satu tidak paham, dia akan tersinggung. Akan datang syaitan. Kemudian mendiktekan kepada dia, itu dua orang sedang gibahin kamu. Makanya mereka ngomong bisik-bisik. Atau syaitan berkata, itu dua orang tidak menganggap kamu. Makanya kau tidak diajak ngomong. Ya. Macam-macam lah syaitan akan mendiktekan sehingga buat dia menjadi apa? Sedih. Nabi melarang hal tersebut. Ya. Sama halnya kalau kata para ulama, juga sama kalau ada tiga orang, dua orangnya orang Jawa, satunya orang Papua, kemudian ngomong Jawa, yang Papua tidak paham. Ini ngomong apa, kok pakai bahasa Jawa ya? Kayaknya, nah, timbul ini sama aja, tidak boleh juga. Akhirnya, ya kita ngomong semuanya. Kecuali kalau sudah bergabung dengan banyak orang, kita ngomong berdua, sana ngomong berdua, terserah. Tapi kalau cuma bertiga, maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak. Ini, ajaran yang sangat detail seperti ini, sampai mengatur tentang adab bergaul, jangan sampai menyakiti hati saudara, antum dapat di dalam agama mana? Ya. Bukan karangan ustaz, bukan. Ini langsung ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan antum dapat di dalam agama manapun. Ini dari bosnya agama Islam komprehensif. Adab makan luar biasa. Ya. Kul bi yaminik wa kul fima yalik. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang di depanmu dulu. Diajar adab, jangan rakus lagi makan, loncat ke sana, loncat ke sini. Makan di depanmu dulu. Ada saatnya meloncat. Kalau ini sudah habis, bolehlah mungkin kita. Tapi ini sejak awal sudah loncat sana, loncat sini. Bayangkan dalam agama apa diajarkan seperti itu. Ada pakai sendal. Luar biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza ala akala ahadukum, fala tamsah yadahu hatta yul'iqahu yal'aqaha au yul'iqaha." Kata Nabi SAW, jika salah seorang sudah makan, jangan dia lap tangannya sampai dia jilat atau dia menjilatkan kepada orang lain. Sebenarnya orang ustaz, mana itu?
Jangan menjilat sampai dia jilat terjadi pada orang lain. Lihat ternyata itu adab yang sangat indah. Islam mengajarkan bagaimana kita menghargai pemberian Allah, karunia Allah. Anda kalau makan harus yakin bersih. Sampai ada sisa makanan jangan dibuang, jangan langsung dicuci. Mungkin ada beras, ada makanan, itu nikmat, habisi, habiskan. Anda jilat, kalau enggak Anda jilatkan kepada orang lain. Maksudnya kepada istri, kepada anak, bukan kepada kawan-kawan. Ngantri ya? Enggak. Satu lagi. Enggak, maksudnya pada orang terdekat. Ya kalau sahabat dekat juga ada masalah, tapi enggak lah ya. Sama istri, sama anak-anak, enggak apa. Ya. Tapi subhanallah, di antara hikmahnya, apa namanya, menghargai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dapati dalam agama mana mengajarkan demikian. Semuanya, makanya buku fikih tebal-tebal. Bab ini, bab nikah dengan detailnya bagaimana kalau terjadi perceraian, bagaimana kalau begini, bagaimana hadhana, bagaimana siapa yang berhak mengurus anak-anak, semua lengkap. Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Dan antum tidak menemukan dalam agama yang lain. Paling karangan ulama-ulama mereka. Ya. Tidak detail seperti Islam. Apalagi kalau sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka. Kemudian, di antara keistimewaan Islam. Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali untuk menghalangi kemudaratan menimpa manusia. Contoh, Islam mengharamkan khamr. Saya enggak tahu agama yang jelas-jelas mengharamkan khamr kecuali Islam. Ya. Kecuali Islam. Ya. Dan kita tahu khamr itu umul khaba'if, induk dari segala perbuatan keji. Betapa banyak terjadi bunuh-bunuhan karena khamr, kecelakaan karena khamr. Ya. Pertikaian, perkelahian karena khamr. Ya. Banyak orang bunuh diri juga karena khamr. Maka Islam mengharamkan khamr. Ya. Dan tidak ditemukan dalam agama lain secara tegas mengharamkan apa? Khamar. Islam sejak dahulu sudah mengharamkan khamar. Kenapa? Karena Islam mengagungkan akal. Islam menghormati akal. Akal ini sangat penting. Membedakan manusia dengan hewan. Dengan khamar, seorang akalnya hilang. Dengan khamar, orang seperti orang gila. Islam tidak ingin seorang manusia yang mulia kemudian bersikap seperti orang gila. Coba kalau ada orang, misalnya dia bijaksana, kemudian dia teler. Kayak apa? Ente shouting, ente masukkan YouTube. Ini orang teler. Kayak orang gila. Tatkala dia sedang mabuk, dia bongkar rahasianya lah, dia ceritakan keburukan istrinya lah, dia bongkar aib dirinya lah. Islam mengharamkan khamar dan tidak ada agama yang tegas mengharamkan khamar kecuali Islam. Bahkan dalam agama yang lain, khamar adalah acara syukuran. Khamar adalah acara apa? Syukuran, dihadirkan dalam acara syukuran. Tidak ada agama yang lain tegas mengharamkan seperti Islam mengharamkan zina. Mengharamkan zina dengan sebab-sebabnya, dengan segala sebab-sebabnya. Agama-agama yang lain mungkin ada pengharaman, tapi sudah berubah, dirubah oleh pengikutnya sehingga menggampangkan masalah zina. Ada masalah mereka bebas zina sana sini. Coba saya sampai ke suatu negara Eropa, subhanallah, lihat bagaimana indahnya Islam. Banyak di antara mereka ya tidak mau nikah, ya maunya zina saja, tidak mau nikah. Islam coba mengajarkan tentang pernikahan, tentang indahnya pernikahan. Tentang wanita itu sangat dimuliakan. Tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Menurut Islam, wanita itu perkara yang sangat mulia. Tidak boleh dinikmati oleh setiap orang. Tidak boleh dicoel oleh setiap orang. Tidak seperti bis yang bisa dinaiki oleh setiap orang. Tidak. Wanita sangat mulia. Mau nikah harus pakai wali. Kenapa? Karena wanita sering geeran. Dirayu sedikit sama laki-laki. Iya. Ternyata habis dicerai, dinikah, dicerai. Apalagi banyak laki-laki yang serigala ya. Sehingga banyak wanita dibohongin, dinikahi, habis itu diambil mahkotanya, kemudian dicampakkan. Maka Islam mengatur, harus ada apa? Wali. Islam ini mengikat-ngikat. Enggak, Islam tidak mengikat. Islam mengatur, melihat kemaslahatan. Bahkan wanita kalau bersafar, hendaknya ada mahramnya. Karena dia butuh, mungkin ada yang menemani, beli apa-apa, ngangkat-ngangkat apa-apa, ada mahramnya. Islam. Kalau sudah punya keluarga, Islam mengatur tentang bagaimana berbakti anak kepada orang tua. Antum cari agama mana yang menjelaskan sangat detail bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Cuma Islam. Antum cari dalam agama manapun. Tidak ada yang detail, pahalanya besar, luar biasa, berkorban, berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kecuali dalam Islam. Akhirnya agama-agama lain, anak-anak kurang berbakti. Di sebagian negara, kalau dia sudah tua, dia merasa bahwasanya sudah tidak bermanfaat, tidak diperhatikan lagi anaknya, dia bunuh diri. Di sebagian negara-negara Eropa, waktu saya ke sana,
tidak mau nikah. Kenapa? Takut anaknya durhaka. Takut anaknya durhaka. Apalagi mereka buat peraturan. Kalau anak dimarah sedikit, anaknya tersinggung, lapor pada pemerintah. Akhirnya anaknya diambil. Hak pengasuhannya diambil. Dan ini terjadi. Bapaknya dilaporkan polisi oleh anaknya. Terjadi di mereka. Sehingga mereka tidak mau punya anak. Akhirnya kumpul kebo. Kumpul kebo, lapor ke RT. Ini ada kebo saya baru. Jadi itu mereka lakukan. Nanti kalau mereka ada bosan, ganti kebo yang baru. Begitu. Mereka tidak mau nikah karena mereka pikir nikah itu berat, ada peraturan, nanti harus belikan ini. Subhanallah, Islam indah sekali. Antum jalan di Eropa, antum lihat bedanya orang Islam sama orang kafir. Orang Islam kemana-mana bawa anak dua, tiga, nenek-nenek didorong oleh cucu-cucunya, nenek-nenek bawa cucu-cucunya, Masya Allah, mobil penuh. Itu pemandangan orang Islam. Antum lihat orang kafir bawa anjing. Demi Allah, antum lihat bawa anjing. Kemana cucunya, kemana anaknya, saya juga bingung. Kemana? Banyak di antara mereka tidak mau apa? Tidak mau nikah. Tatkala mereka sakit, terkapar di rumah sakit. Ini terjadi negara-negara kafir. Tidak ada yang jenguk. Coba kalau orang Islam yang sakit. Ponakannya, bapaknya, kakaknya, adiknya, rumah sakit ramai. Dia terkapar, tidak ada yang jenguk. Betapa sedihnya kita di rumah sakit, tidak ada yang jenguk. Kita aja, saya waktu sakit, waktu dioperasi, yang nemani istri saya, ya saya juga pingin ada teman-teman, akhirnya ada suasana. Apalagi gak ada yang datang. Sampai di antara anak mereka ada yang telepon, salah seorang kerabat saya, kerja sebagai perawat. Dia bilang, suster, kalau bapak saya mati, telepon ya. Kalau belum mati, jangan telepon. Subhanallah. Sampai satu hari ada teman yang salah, lagi sekarat, dia telepon anaknya, ini bapak kamu lagi sekarat. Saya kan sudah bilang, nanti kalau mati baru telepon. Dan itu kenyataan. Tapi tanya kenapa, kok kenapa kamu gak ada yang jenguk? Aduh, saya dulu waktu masih muda tidak mau nikah. Ya takut, karena takut kalau punya anak, nanti cari nafkah buat anak, mengurangi rizki, suudzon sama Tuhan. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rizki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rizki kepada kalian. Orang Islam husnudzon. Ya. Dan itu kesengsaraan tersendiri tatkala seorang sudah tua tidak ada keluarganya. Kesengsaraan. Dia mau teman kemudian anaknya taruh di panti jompo. Ya akhirnya dia senang pengen lihat cucunya, pengen lihat anaknya. Anaknya enggak ada gimana muncul cucu. Oleh karena saya bilang Islam adalah agama yang sangat indah. Tidak ada suatu pun yang Islam haramkan kecuali ada mudarat di balik hal tersebut sehingga dilarang oleh Islam. Islam tidak memotong syahwat manusia, mustahil. Haram nikah. Kalau mau jadi orang saleh tidak boleh nikah sebagaimana dalam agama yang lain. Tidak mungkin begitu. Islam Nabi mengatakan wa ana atazawwaju nisa, saya orang paling bertakwa dan saya menikahi para wanita. Tetapi ada pengaturan. Ada pengaturan. Banyak yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram sedikit, itu saja yang diharamkan. Yang halal masih banyak. Tapi intinya para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masih banyak keindahan-keindahan Islam. Maka seorang yang tahu tentang indahnya Islam, merasa bahagia dengan Islam, hendaknya dia tularkan kebahagiaan ini kepada orang lain. Maka saya sangat mendukung adanya yayasan-yayasan yang membina para mu'alaf, luar biasa pahala mereka dan kita harus dukung ya. Mereka butuh biaya, mereka butuh dana, butuh didekatkan hati-hati mereka, ya mungkin diajak jalan-jalan dan boleh zakat diberikan kepada mereka. Terakhir ada cerita lucu ya, atau sudah ya? Cerita aja. Jadi begini, saya kan di Madinah ada pengajian buat Jaliyah Indonesia, artinya buat orang-orang Indonesia. Supir-supir, pembantu-pembantu, kemudian ya pekerja-pekerja profesional. Kemudian ada juga teman saya dai Filipin yang didakwahi orang-orang non-muslim, bahkan terkadang orang kafir diajak sama mereka. Kalau kita lagi pergi ke kantor, orang Islam makanya sederhana. Kita tatkala kajian dikasih makanan yang biasa-biasa. Sementara yang ini makannya mewah-mewah. TKI-TKI cemburu, Ustaz itu kok makannya enak-enak, kita kok gak enak. Ini sudah Islam sudah lama, itu baru masuk Islam. Kalau ini makan enak, memang baru masuk Islam, makan enak terus.
Jadi maksudnya memang ada dana yang dikhususkan untuk orang-orang yang mu'alaf, ya. Dan itu tidak mengapa, dana zakat dan yang lainnya, dan itu ibadah yang mulia untuk mempertahankan iman mereka dan memupuk iman mereka. Demikian mungkin yang disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Syukur Ustaz atas penyampaian kisah yang membuka wawasan kita dan juga semangat kita untuk terus belajar. Dan berkaitan dengan tema saat hidayah menyapa, Ustaz mohon izin ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan langsung dari tertulis ya, ya. Arezi. Tapi sebelumnya juga ada pertanyaan tertulis, Ustaz, mohon izin akan saya coba bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang mu'alaf, tetapi rekan teman-teman saya dan keluarga tidak tahu bahwa saya masuk Islam. Saya lahir di lingkungan Nasrani, sekolah di Nasrani dari TK hingga SMA. Kemudian juga saat saya masuk Islam hanya satu teman kuliah yang tahu, itu pun karena sebagai saksi ketika saya bersyahadat. Dan Alhamdulillah, dia membawa saya ke masjid yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Saya senang kajian di sana, tetapi masalahnya adalah ayah saya tidak tahu, dan kemudian dapat kabar ayah sakit terkena serangan jantung dan paru-parunya bermasalah. Dan saat ini dia merawat sendirian orang tuanya, Ustaz. Nah, bagaimana sikap saya seharusnya, agak rumit masalahnya. Saya khawatir kalau saya merawat orang tua saya jadi tidak bisa memakai pakaian syar'i, kemudian tidak bisa berangkat ke kajian, tidak bisa sholat dengan leluasa, dan saya belum berani menceritakan ke ayah saya. Bagaimana Ustaz, sikap yang seharusnya saya ambil? Menurut saya, apalagi orang tuanya dalam sakit-sakit parah, ya, sebenarnya kesempatan untuk mendawai orang tuanya. Itu bentuk berbakti yang paling besar bagi orang tua. Dia lihat cara lah bagaimana celah, memberi isyarat awal-awal, misalnya mulai baca-baca buku Islam di depan orang tuanya, apa itu ya, lagi belajar ayah misalnya. Jadi dengan tahapan, seakan-akan dia beritahu saya ini sudah masuk Islam. Kalau memang orang tuanya ini bakalan kaget, bakalan terjadi mudarat yang lebih besar. Tapi saya katakan ini kesempatan bagi dia untuk mendawai ayahnya. Saya tahu ada seorang wanita, istri dari kawan saya. Jadi bapaknya itu kafir. Dia dakwahi bapaknya, tatkala bapaknya sakit. Terus didakwahi, akhirnya meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia berdoa, padahal selama hidupnya bapaknya kafir. Kapan dapat hidayah? Tatkala sakit. Dan dia sabar menyampaikan Islam kepada bapaknya. Maka saya sarankan kepada ini, kayaknya perempuan ya. Perempuan. Kayaknya ukhti ini, mulai menampakkan sedikit demi sedikit tentang Islam. Misalnya baca buku Islam, atau ketemu dengan teman Islam, bagaimanalah caranya sehingga ada isyarat bahwasanya tertarik dengan Islam, terus lama-lama dia tunjukkan Islamnya. Jadi tahapan bapaknya mungkin mulai curiga, mulai anu. Kalau ternyata bapaknya marah enggak ada masalah, karena kapan lagi kita mau nasihati bapak? Kapan lagi kita mau menjadikan bapak selamat dari neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam, ya. Tapi sampaikan dengan baik, dengan dalil, ukhti harus belajar ya, berbicara tentang ketuhanan. Bosnya Islam adalah agama yang logis. Bicara tentang keislaman, ya. Jadi sampaikan Islam secara bertahap. Allah alam bisawab. Baik, masya Allah. Syukur Ustaz. Ahrizi, silakan. Iya. Jadi mengingat waktu juga dan banyaknya pertanyaan melalui kertas, jadi kami putuskan untuk membacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah sesuai dengan tema. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sortir, gitu ya. Jadi ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya terkait surat Al-Kahfi ayat ke-17 yang artinya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saya sempat berpikir apakah dalam ayat ini Allah berpilih kasih kepada hambanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Masalah ini masalah di luar nalar kita. Ini pembahasan tentang masalah takdir, ya. Kita tidak tahu kenapa Allah memilih ini. Karena memang Allah memilih. Contoh kenapa Allah memilih Muhammad sebagai seorang Rasul. Kata Allah, Allahu a'lamu haythu yaja'alu risalata. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk dijadikan apa? Rasul. Nanti ada yang protes, Ustaz kenapa Rasul orang Arab? Kenapa enggak orang Jawa Timur? Misalnya. Dia bilang Allah yang lebih tahu. Makanya Allah tutup pintu ini dengan berkata, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Karena ini akan berlanjut terus. Kenapa iblis Allah pilih jadi kafir? Kenapa iblis? Kalau iblis jadi orang muslim selesai urusan.
Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada cobaan, tidak ada pertarungan antara hak dan batil, tidak ada orang bertobat, tidak ada namanya Ghafurur Rahim, tidak ada. Semuanya tidak ada yang bersalah. Kemudian bagaimana Ghafurur Rahimnya? Ya, maka semua itu di luar nalar kita. Ya, ya benar, ada yang Allah kehendaki beriman dan ada Allah kehendaki dia tidak beriman. Contohnya iblis. Contohnya apa? Iblis. Ya. Jadi kita tutup aja ini nalar kita enggak sampai. Ya. Kemampuan kita tidak sampai. Ingat firman Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Mudah-mudahan sebagian ulama seperti Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, kalau Anda masuk surga, nanti mungkin rahasia-rahasia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda tidak mampu. Ibarat anak kecil, ada dokter di sini hadir ya. Saya mau sunat anak saya umur 4 tahun. Kata dokter, coba kalau bisa dijelaskan bahwasanya kepada anak saya yang masih kecil itu, sunat itu sunnah Nabi. Gimana itu mau jelaskan sama anak 4 tahun? Saya bilang, saya tidak bisa jelaskan. Saya cuma ambil boneka dinosaurus, saya bilang, nih sunat, ini hadiahnya. Itu yang bisa saya jelaskan. Dijelaskan, nak, ini sunat, ini sunnah Nabi. Nanti kalau dipotong bisa kesehatan. Anak kecil maunya main game aja. Jadi ada hal yang orang tidak bisa paham. Jadi sekarang kita nyuruh anak kita mukul, kamu belajar. Dia ngapain belajar nih, belajar terus. Kita mau jelas kamu nanti, dia gak paham. Dia gak paham. Anak kecil 3 tahun bisa paham, dijelaskan. Gak bisa paham. Oleh karenanya, kira-kira demikianlah. Ini analogika-logika sedikit. Ada hal-hal yang Allah tahu yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa tahu akan rahasia tersebut. Maka dikatakan qadarullah sirrullahil maktum. Takdir Allah adalah rahasia yang tertutup, Allah simpan, tidak ada yang tahu, nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, dan sebagaimana firman Allah la yusalu amma yafal. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kalau ditanya apakah Allah ada pilih? Ya, Allah memilih. Tapi Allah memilih berdasarkan yang berhak untuk dipilih. Ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay. Berarti Afwan Ustaz, itu ada kode sebenarnya Ustaz ya, bahwa selama memang rahasia takdir itu masih ditutupi, maka yang bisa kita lakukan juga terus menambah ilmu kita. Kita berusaha, yang disuruh oleh Allah apa bro? Berusaha. Orang berusaha akan dikasih. Apakah ada orang cari hidayah tidak dikasih? Dikasih. Tanya semua orang gak cari hidayah, dapat hidayah. Mereka mencari atau tidak? Mereka mencari. Yang tidak mencari kadang dikasih, apalagi yang mencari. Berarti Allah nilai dengan usaha. Kita tidak tahu takdir kita kafir atau muslim. Tapi kita tahu kalau kita berusaha Allah akan kasih. Ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu rahasia tersebut. Tapi Allah sudah punya sunnatullah berlaku. Aturan Allah kasih. Kamu baik masuk surga. Kamu berusaha dikasih hasilnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berikutnya silakan. Jadi anak semua nih? Iya boleh. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Ustadz, Anda pernah mendengar cerita bahwa ada seorang mu'alaf yang goyah pemikirannya, keyakinannya. Karena mengetahui ternyata ada perbedaan-perbedaan di dalam Islam. Mungkin bahasa lainnya adalah, ini kok ternyata Islam banyak versi seperti itu. Dan sampai akhirnya kebingungan juga bagaimana Islam atau Islam yang seperti apa yang kemudian harus dipelajari, yang harus dipilih di antara berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Mohon penjelasan. Saya rasa itu kepandaian seorang yang membawa dia. Tentunya tidak hikmah orang bermuslim Islam kemudian kita bilang di Islam itu ada qadariyah, ada jabariyah, ada yang ngapain? Ya, enggak usah. Kita jelaskan Islam-Islam yang nanti dia akan imannya bertambah secara alami. Maka jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tuhadditsu haditsan la yablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis yang tidak sampai kepada nalar mereka kecuali akan menimbulkan fitnah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari pernah berkata, ya, "Hadditsun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh?" Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apa kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kita tidak berbicara tentang mu'alaf, bahkan secara orang muslim secara umum. Saya enggak mungkin saya sini kemudian saya ceramah macam-macam di luar nalar antum. Antum jadi bingung, mungkin ragu dengan Islam. Belum saatnya antum mendengar hal tersebut. Itu kalau sama Islam aja tidak boleh begitu, apalagi sama orang yang baru masuk Islam. Maka tidak pantas kemudian kita sampaikan timbul khilaf-khilaf. Nah, kita sampaikan aja. Sampaikan yang menurut kita yakini,
Kalau mungkin dia terima dan lain, kita filter dengan baik-baik, dengan cara yang bijak ya. Dengan cara yang bijak. Baik, syukran Ustaz. Nah, berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Nah, ini dari Mu'alaf, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada saya untuk memeluk agama yang paling indah, yaitu Islam. Masya Allah. Saya memeluk Islam sekitar 6 tahun yang lalu, tetapi dalam perjalanan saya setelah masuk Islam belum istiqomah untuk menjalankan perintah sholat, puasa, zakat, dan syariat yang lain. Bagaimana Ustaz cara untuk menebus dosa di masa lalu atau kesalahan saya di masa lalu? Dan bagaimana Ustaz untuk berdakwah kepada orang tua saya yang masih non-muslim? Jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara menebus dan berdakwah? Islam sangat mudah. Seorang yang pernah melakukan kesalahan, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Dan dia mulai lembaran kehidupan barunya dengan lembaran-lembaran yang baru yang diisi dengan keindahan. Oleh karenanya, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, mungkin salatnya dulu bolong-bolong atau mungkin tidak salat atau mungkin puasanya ada yang bolong dan yang lainnya dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertobat dengan tobat yang nasuha, tobat yang sungguhnya, maka mudah bagi Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Apa susahnya bagi Allah mengampuni dosa-dosa manusia? Apa susahnya? Kalau kita susah maafkan orang karena kita ada tendensi, ya, dia begini, saya dia begini. Kalau Allah sangat mudah. Tidak urusan, Allah tidak butuh dengan manusia. Mau maksiatnya kayak apa saja kalau Allah mau ampuni sangat mudah. Yang penting kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sarankan selalu untuk selalu kumpul dengan kawan-kawan di Masjid Al-Azhar atau masjid yang lainnya, karena itu yang membuat kita bisa istiqomah. Di antaranya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang kalau kita lihat mereka kita ingat akan akhirat. Ya. Yang kalau kita lihat mereka kita ingat dengan akhirat. Itu membuat kita. Yang kedua, mengenai mendakwahi orang tua, jangan lupa yang pertama doa. Jangan lupa bangun malam, sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada bapak dan ibuku misalnya. Kemudian mulai singgung-singgung. Kapan dia mulai marah, berhenti dulu. Nanti ada rezeki kasih lagi. Ya. Kalau ibu belikan cincin sampai didakwahi. Ya. Belikan hadiah, bapak kasih hadiah. Itu karena hadiah itu punya tempat yang tak dalam hati seseorang. Ya, apalagi hadiah dari anak kepada orang tua. Kalau kita punya harta misalnya, maka kita dakwahi mereka sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting tunjukkan akhlak. Bahwasanya orang Islam itu akhlaknya sangat mulia. Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua luar biasa yang tidak diajarkan oleh agama-agama yang lain. Tunjukkan hal itu kepada orang tua. Insya Allah mereka bisa dapat hidayah. Karena Islam agama yang logis. Ya. Sangat mudah dicerna. Dan agama yang lain batil. Sangat mudah untuk dibatilkan juga. Sangat mudah karena sangat tidak logis. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, mohon maaf ada yang terlewat tadi pertanyaan tadi tentang ukhti yang merawat ayahnya sakit itu. Ternyata ayahnya tuh mantan pendeta dan sangat benci Islam. Tantangan itu. Bagaimana Ustaz? Tetap aja enggak ada masalah. Kita enggak tahu hidayah datang. Mau pendeta mau siapa kalau dapat hidayah Allah kasih hidayah. Betapa banyak pendeta masuk Islam. Banyak atau tidak? Sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Bahkan ada seorang pendeta masuk Islam gara-gara doa. Ada kawan saya juga mu'alaf, dia cerita keluarga dia keluarga pembaptis lah istilah dia. Kemudian tahu-tahu dia masuk Islam, heboh lah orang-orang. Ini keluarga pembaptis ternyata ada anaknya masuk Islam. Mereka ketakutan karena mencemarkan nama baik keluarga dan lain-lain. Akhirnya mereka datangkan pendeta, pendeta muda yang terkenal tatkala itu untuk mengembalikan kawan saya ini kepada agama Nasrani. Datangkanlah pendeta tersebut. Waktu ketemu teman saya cerita langsung. Dia bilang, sudah Pak Pendeta. Saya enggak mau dengar dari Pak Pendeta. Kita saling mendoakan saja Pak Pendeta. Pendeta berdoa sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan agar kita dapat hidayah. Kalau Bapak Pendeta yang benar, saya ikut pendeta. Kalau pendeta saya yang benar, pendeta ikut saya. Saya enggak mau dengar, kita saling mendoakan. Subhanallah, dua minggu kemudian kalau tidak salah, kakak-kakaknya datang. Fulan, ketuk pintunya, ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu pendeta masuk Islam. Jadi, hidayah, kalau kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada si fulan, bisa Allah kasih. Bukankah Umar bin Khattab masuk Islam? Siapa yang mintakan hidayah? Nabi minta kepada Allah untuk berhidayah kepada siapa? Umar. Mau bapak kita pendeta, kalau kita minta tulus kepada Allah, sambil diskusi sedikit, usaha sedikit, Allah yang sempurnakan. Jadi, tidak apa-apa, sampaikan aja. Ya, tapi ingat, melihat maslahat dan mudarat. Namun kemudian tadi, tidak langsung frontal, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu kok baca buku Islam?
kayaknya menarik Pak. Diskusi, ini gimana Pak cara, kok mereka bilang begini, diskusi, bikin syubhat sama dia. Bikin dia ragu dengan agamanya, apalagi lagi sakit. Dan justru ada kesempatan saat ayahnya sedang sakit. Iya, malah kita diskusi, baca buku Islam, saya kok dapat syubhat seperti diskusi. Mungkin tidak bilang saya Islam, tapi diskusi. Tapi waktu itu benar-benar harus belajar, bagaimana mematahkan apa? Syubhat-syubhat mereka. Syubhatnya harus lebih kuat daripada syubhat mereka. Istilahnya ini. Tentu Islam bukan syubhat ya, enggak. Baik, begitu kira-kira. Baik Ustaz, nampaknya kita telah berada di akhir acara kajian kita. Barangkali ada sedikit penutup dari Ustaz, silakan. Dari antum aja lah. Masya Allah, jangan ya, Ustaz. Silakan. Ada simpulan Ustaz, barangkali Ustaz. Ya silakan, antum aja. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Berat Ustaz. Gimana, silakan Ustaz Alvin. Ustaz Rezi gitu. Di luar dugaan. Masya Allah. Silakan, silakan. Baik Ustaz, dan kita telah berada di akhir acara. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir. Dan juga sedikit informasi ya, untuk rekan-rekan di lembaga pembinaan mu'alaf yang telah diundang, bahwa ada acara tambahan di sesi Badazur. Lokasi di mana? Di Aula Buya Hamka, insya Allah. Dan ini bukan juga buat para lembaga, tetapi baik. Bagi yang hadir mu'alaf hari ini hadir, dipersilahkan. Jadi kita sharing, kita silaturahim, kita memperkuat ukhwah. Karena ketika sudah menjadi muslim, kita semua bersaudara. Baik, Masya Allah. Sekian Ustaz, syukur Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Dan kesimpulannya gak ada jadi ya? Kesimpulannya adalah saya akan menutup acara ini, insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga Allah menjaga ilmu antum dan keluarga antum Ustaz. Dan kepada seluruh hadirin sekalian. Amin. Insya Allah kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.